Baba baba nana. Eh, balik. Baba baba nana baba baba nana. Oke, kali ini kita akan review Robot Dave Minion. Ya. Gila, keren banget sih ini. Minion loh ini. Despicable Me. Oke, langsung reviewnya aja kali ya. Yang gak tahu Dave siapa, ini karakter Minion. Dan yang gak tahu Minion siapa itu, kalian payah, gak move on. Ini Minion. Dave itu karakter di Minion. Temannya Kevin, Bob, sama siapa satu lagi itu yang mata satu. Ini buat mata dua ya, Turbo Dave. Despicable Me 3. Illumination Present. Ini mukanya. Matanya lucu banget. Gak tau matanya bisa digerakin atau enggak. Sama ini ada giginya. Giginya lucu. Terus ada tulisan guru di tengah badannya dia. Sama ada hoverboardnya. Ini hoverboardnya itu tuh turbonya. Nama aslinya dia bukan Turbo Dave, tapi Dave. Turbo itu nama si ininya dia nih. Apa namanya hoverboardnya? Jusnya cuma gini doang, ada tulisan illumination yang tadi, terus ada he balance. Oh ya, dia balance-nya cuma kalau dinyalainnya, kalau enggak dia enggak. Ya, maaf. Terus ada tulisan ini in-depth interaction. Ada ini control tab, bisa pakai HP. Terus ada ini gambar Bluetooth smart. Bisa pakai tangan. Gesture sense. Robot sama ini S tambah E tambah N tambah S tambah E, jangan banyak ngomong dah, tambah ada 8 kata sih yang mainannya. Jadi robot, tangan, bluetooth, SM, sama ada tulisan Minion mic-nya. Oh, dapet tembakannya juga tuh ya. Terus ada tulisan ini Wowie-nya. Terus ada tulisan Wowie ini juga kuningnya atasnya. Terus ada bagian muka kepalanya. Terus belakangnya ada tulisan ginian. Minion Mip. Mark Basic. Minion Mip. Turbo Dave. Ada keluarganya Glu. Nih. Ada Glu. Anaknya 3 sama mamanya. Istrinya. Terus ada Minionnya lagi ngomong. Belo. Patch with Game. Universal. Animation. Ya. Ini game-nya juga ya. Oh ya, di sebelah dusnya juga ada gini doang. Pack with Game. Real Movie Sound. Terus ada ininya nih, muka Minionnya. Bisa pakai HP juga. Nih, download game-nya nih ya. Buat ngontrol pakai yang ini. Ini namanya. Di sebelah yang sampingnya ini gambar Minionnya. Oke, kekat tadi. Oke. Di pinggirnya ada tulisan Minionnya. Wih, keren banget gambarnya. Ada logo Toy City-nya. Wait. Ada Minion Mimic-nya kepotong sama logo. Oke, langsung buka aja kali ya. Oke, let's open it. Bentar ya. Kita langsung buka kali ya. Gila. Gak ada petunjuknya. Ada deh di sini. Dalamnya dusnya cuma gitu doang ya, polos. Dusnya yang seperti orang lakukan. Apa dusnya kita lakukan apa? Dusnya kita lakukan apa? Bom. Oke, kita langsung buka Minion aja kali ya. Oke, ini udah. Udah jadi Minion sama tembakannya. Ini belum bisa nyala karena kita harus pakai baterai dulu. Wait a minute. Bentar, baterai dulu ya. Tapi kita lihat blusunya. Dialahin ke Minion kali ya. Ini ada blusu pertamanya. Minion Mip quick start. Bisa pakai ini, cala-cala buat pakai tangannya. Tapi bukan pakai HP ya. Bisa digeleng-gelengin lah ya, bisa jadi gila. Terus ini pakai ngape. Oh, ini bisa disentuh kepalanya. Terus ini kalau
lampunya pink, dia dansa. Biru, dia udah nyala. Putih, dia explore. Freeloom. Kalau yang orange, guard, pelindungan. Oke, ya. Terus ada yang ini nih, caranya masukin baterai. Itu ya. Sama aplikasi MIP-nya. Yang satu cuman gini lagi nih. Oh, sama ini cuman bedanya. Ini Inggris. Ini Indo. Oke, kali kita langsung mainin.